sebentar. Oi, lampunya balik. Balik. Suatu hari, seorang anak bernama Vito menangis-nangis di depan ibunya. Dia menyesali segala perbuatannya. Karena terjerumus narkoba, dia kehilangan segalanya. Keluarga, teman, harta, bahkan harga dirinya. Tetapi beruntunglah, tidak semua teman yang menjauhinya. Memang begitulah seharusnya. Jika ada teman atau saudara kita yang terjerumus narkoba, rangkullah dia. Jangan jauhi dia. Ajaklah dia kembali ke jalan yang seharusnya. Bu, maafin aku Bu ya. Gara-gara aku, hidup kita, keluarga, jadi sengsara Bu. Iya nak, ibu selalu maafin kamu. Yang penting, mulai sekarang kamu harus jauhi narkoba. Jangan dekat-dekat lagi ya nak ya. Iya Bu. Vito, loh Vito kenapa Bu? Ini nak, katanya Vito sakit, kepalanya pusing. Siapa Bu? Teman kamu nak. Kalian ngapain? Pergi kalian. Jangan dekat-dekat sama aku lagi. Aku bukan orang yang pantas buat ditemani oleh kalian. Tidak Vito, kamu masih teman kami. Yuk Vito, kita gabung sama yang lainnya. Gimana Bu? Ayo Vito, itu teman-teman mau ngajak. Tapi aku malu Bu. Sudah jangan malu, mereka teman-teman yang baik. Baiklah Bu. Ayo kita ke depan. Ibu. Ikut kamu ya nak ya. Iya Bu. Halo teman-teman semua, Vito boleh gabung gak? Boleh. Oke, terima kasih anak ya. Terima kasih teman-teman. Semangat pagi Indonesia. Masih semangat ya. Inilah tadi drama pendek dari generasi muda kita dari Ikatan Drummer Indonesia. Setuju kalau ada yang terjerumus narkoba, kita harus merangkul. Ya, jangan dijauhi ya. Oke. Setelah ini, dengan segala hormat, saya memohon kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda bersama-sama diiringi oleh anak-anak dari Ikatan Drummer Indonesia. Siap? Hafalkan lagunya? Oke.